Boy William langsung masuk kamar saat melihat Ayu Ting Ting tidur pulas. Boy William pun tanpa babibu menggenggam tangan sang biduan yang terbangun. Bahkan Boy William membisikkan kalimat ke Ayu Ting Ting yang baru bangun. Tingkah mesra Boy William ke Ayu Ting Ting ini pun menjadi sorotan. Pasalnya Boy William dan Ayu Ting Ting belakangan tengah dijodoh-jodohkan oleh para netizen. Memang setelah keduanya kembali dekat, Boy William dan Ayu Ting Ting tak segan untuk menunjukkan kemesraan di antara mereka. Keduanya bahkan tanpa ragu saling melontarkan panggilan sayang hingga beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama. Bahkan yang paling terbaru terekam perbuatan manis Boy William saat melihat Ayu Ting Ting sedang tertidur pulas. Keduanya juga sempat terekam saling menggenggam tangan. Hal itu tampak lewat unggahan Instagram story di akun pribadi Ayu Ting Ting pada Senin 14 Maret 2023. Dalam unggahan tersebut tampak Boy William yang merekam kondisi Ayu Ting Ting sedang tertidur pulas. Terlihat Ayu Ting Ting yang sepertinya sedang kelelahan membaringkan tubuhnya di atas sofa dengan mata terpejam. Boy William yang sedang berada dalam satu ruangan itu pun perlahan mendekati Ibunda Bilqis Humairah Rajak yang tertidur pulas. Ayu Ting Ting pun terbangun mendengar suara Boy William yang membangunkannya. Ia pun langsung menggenggam tangan host Indonesian Idol tersebut. Selesai membangunkan Ayu Ting Ting yang kembali terbaring, Boy William pun memberikan semangat kepada pelantun alamat palsu tersebut karena harus bekerja. Keduanya pun melanjutkan aktivitas masing-masing. Ayu Ting Ting sendiri sempat mengaku sering memimpikan Boy William tertidur pulas. Ayu Ting Ting mencurigai Boy William kangen kepadanya lantaran sering masuk dalam mimpi ibu satu anak tersebut. Hal tersebut pun terungkap saat Ayu Ting Ting dan Boy William bermain game Cocok You alias Cocok Gak Bareng Ayu. Permainan itu dilakukan untuk mengetes kecocokan antara Ayu Ting Ting dengan Boy William. Saat ditanya pernah memimpikan satu sama lain, Ayu Ting Ting maupun Boy William mengaku pernah mengalami hal tersebut. "Pernah mimpiin Boy, cuma gue gak pernah cerita sama dia," kata Ayu Ting Ting dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kisio TV pada Rabu 8 Maret 2023. Sama-sama menyebut pernah, Ayu Ting Ting malah curiga dengan jawaban dari Boy. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.